Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutamimah Al-Arjumiyah, yang mana terakhir kita ambil adalah mengenai bab seputar na'ad dan man'ud, yang mana sudah kami jelaskan bahwasannya na'ad dan man'ud terbagi menjadi dua. Ada na'ad hakiki, na'ad sababi. Adapun na'ad hakiki adalah ma rafa'a dhamiran mustatiran, dhamiran mustatiran ya'ud ila al-man'ud. Adapun na'ad yang sababi, ma rafa'a isman zahiran muttasilan bidhamirin ya'udu ila al-man'ud. Itu dihafal pengertiannya, ya. Yang kemarin tulis itu dihafal, walaupun tidak ditanya dihafal. Nah, kita lihat. Qala al-mu'alifu rahimahullah, wa na'tu yatba'ul man'uta fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa fi ta'rifihi wa tangkirihi. Na'at itu senantiasa mengikuti man'utnya pada rafa'nya, nasabnya, khafatnya. Khafat sama tir sama saja, ya. Pada ma'rifah dan nakirahnya. Ini tentunya perlu ada rincian yang lebih apa detail lagi, yaitu ini manakala apa, manakala di dalam perkara-perkara baik yang na'atnya sababi maupun hakiki, mengikuti sebelumnya semuanya. Tapi di dalam na'at yang sababi untuk masalah mudzakkar dan mu'annasnya mengikuti yang setelahnya, justru na'atnya itu mengikuti yang setelahnya. Tapi kalau na'at sababin al-hakiki dalam masalah rafa', nasab, jar, kemudian ma'rifah dan nakirah yang ikuti sebelumnya. Paham belum? Kalau untuk masalah mudzakkar mu'annasnya, untuk na'at sababi mengikuti setelahnya. Paham? Sebagaimana kemarin contohnya sudah kami jelaskan, ja'a Zaidun as-salihatu ummuhu. Ja'a Zaidun as-salihatu ummuhu. Nah, as-salihatu di situ dia na'at untuk Zaidun. Naam, Zaidun di situ na'am barakallahu fikum mudzakkar. As-salihatu mu'annas tidak masalah. Karena untuk masalah mu'annas mudzakkarnya lihat setelahnya. As-salihatu ummuhu. Tepat kan? As-salihatu ummuhu. Ummu mu'annas kan? Naam, as-salihatu tepat. Paham? Ja'at Fatimatu as-salihu abuha. Ja'at Fatimatu as-salihu abuha. Kenapa enggak as-salihatu? Karena as-salihu mengikuti setelahnya. Mudzakkar mu'annas mengikuti setelahnya. Setelahnya itu mudzakkar mu'annas, itu paham maksudnya, ya. Nah, karena takdirnya as-salihu allati saluha. As-salihatu allati saluhat. Tepat, allati saluhat ummuhu atau allati saluha abuha. Seperti itu. Mafhum, kita baca. An-na'atul haqiqi, na'at haqiqi itu adalah summa in rafa'a dhamir al-man'ut al-mustatir fi, perhatikan. Kemudian jika dia merafa'kan dhamir man'ut, dhamir man'ut, dhamir kepunyaan man'ut, al-mustatir fi, dhamir tersebut dhamir mustatir yang sudah kami sebutkan kemarin, tabi'ahu aidan fi tadhkirihi wa ta'nitsihi, dia juga mengikuti dalam mudzakkar mu'annasnya, wa fi ifradihi wa tasniyatihi wa jam'ihi, dan mengikuti dalam mufradnya, musannannya dan jamaknya, mengikuti sebelumnya. Contohnya, ja'a rajulun aqilun. Paham ya? Ja'at imra'atun aqilatun. Ja'a Zaidun al-aqilu. Ja'at Fatimatu al-aqilatu. Ngikuti sebelumnya semuanya. Paham maksudnya, ya? Ra'aitu Zaidan al-aqila. Marratu bi Zaidin al-aqili. Ngikuti sebelumnya semuanya. Karena na'atnya apa? Hakiki. Mafhum? Di dalam al-aqil ada dhamir mustatir huwa. Kembali ke man'utnya, itulah syahidnya. Paham ya? Jadi na'atnya merafakkan domir mustatir yang kembali ke man'ut. Mahum? Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat, barakallahu fikum. Takul, qama Zaidun al-aqilu. Perhatikan baik-baik.
wa ra'aitu Zaidan al-Aqila wa marartu bi Zaidan al-Aqili. Sekarang lafaz al-Aqil di situ kalau antum perhatikan ada dhamir mustatir huwa atau tidak? Ada. Paham ya, karena isim fa'il. Nah, kembali ke mana huwanya? Kembali ke mana? Fathah Zaid. Kembali kepada man'utnya. Paham ya? Kembali kepada man'utnya seperti itu. Naam. Wa ja'at Hindun al-Aqilatu wa ra'aitu Hindan al-Aqilata wa marartu bi Hindin al-Aqilati. Ya kan, kalau anda perhatikan mengikuti sebelumnya mudzakkar mudzakkar, muannats muannats, marfu' marfu', mansub mansub, majrur majrur. Paham ya? Nah, kalau nakirah bagaimana berikutnya? Wa ja'a rajulun 'aqilun wa ra'aitu rajulan 'aqilan wa marartu bi rajulin 'aqilin. Itu juga antum perhatikan marfu' marfu', mansub mansub, nakirah nakirah. Mengikuti sebelumnya semuanya. Terus bagaimana cara mengirabnya? Perhatikan qama fi'lun madin mabniyun 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Zaidun sebagai fa'il. Zaidunnya sebagai fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamat raf'ihi dhammah dhahirah ala akhirih. Kemudian al-aqil sebagai apa? Na'at. Wa na'atun 'alal marfu' marfu'un mislahu wa alamat raf'ihi dhammah dhahirah ala akhirih. Mau insyaallah ya? Ayo. Naam. Antum sana pojokan. Pojok. Ayo. Nah, barakallahu fikum. Jadi na'at hakiki ini na'atnya mengikuti man'utnya dari berapa sisi? Semua sisi. Na'atnya mengikuti barakallahu fikum man'utnya dari semua sisi. Rafa'nya, nasabnya, jirnya, ma'rifahnya, nakirahnya. Kemudian namu dzakar dan mu'anasnya. Ikuti semuanya sana. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Kemudian berikutnya wa ja'a Zaidanil Aqilani. Al-Aqilani itu musanna musanna. Wa ra'aitu Zaidaini al-Aqilaini musanna musanna. Wa marattu bi Zaidaini al-Aqilain. Itu juga sama ya, cuman bedanya tanda i'rabnya aja. Paham soalnya ini? Paham? Mafhum? Ayo, nah, berikutnya. Wa ja'a Zaidun al-Aqilun. Wa ra'aitu Zaidin al-Aqilin. Wa marattu bi Zaidaini al-Zaidina al-Aqilin. Itu semuanya mengikuti sebelumnya semuanya. Mengikuti sebelumnya semuanya, na'am. Wa ja'atil Hindani al-Aqilatani. Wa ra'aitu al-Hindaini al-Aqilatain. Wa marattu bil Hindaini al-Aqilatain. Itu semuanya kalau antum perhatikan, na'am, mengikuti sebelumnya semuanya. Musanna musanna, mu'annas mu'annas, majrur mansub, marfu'. Wa ja'al Hindatu al-Aqilatu. Wa ra'aitu al-Hindati al-Aqilati. Wa marartu bil hindati al-aqilati. Itu semuanya na'at apa? Hakiki atau sababi? Hakiki. Ma rafa'a isman, ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'udu ila al-man'ud. Sekarang yang na'at sababi, perhatikan an-na'atu sababi, yang kedua na'at yang sababi sebagaimana definisinya sudah kita sebutin kemarin. Ma rafa'a isman dhahiran mutasilan bidhamirin ya'udu ila al-man'ud. Ma rafa'a isman zahiran muttasilan bidzamirin ya'udu ilan man'ud. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat fa in rafa'an na'tu al-isma adh-dhahir aw adh-dhamir al-bariz lam yu'tabar halul man'ud. Perhatikan baik-baik ini. Jika na'atnya itu merafa'kan isim dhahir, sudah kami sebutkan contohnya kemarin, ja'a zaidun al-fadilu abuhu. Abu marfu', yang memarfu'kan adalah al-fadilu. Jika na'atnya adalah isim zahir atau dhamir baris, dhamir baris ini dhamir yang muncul, yang nampak, lam yu'tabar halul man'ud, jangan sekali-kali menganggap keadaan man'udnya. Jadi man'udnya enggak dianggap keadaannya. Nah, dalam masalah apa? Fit tadhkiri wa ta'nis wal ifradi wa tasniyah wal jam'. Perhatian baik-baik itu ya. Di dalam masalah mudzakkar dan mu'annas, mufrad musanna dan jamaknya, melihatlah setelahnya maksudnya. Jangan menoleh kepada man'udnya. Lihat setelahnya. Masalah musanna, jamak, mufrad, mudzakkar, mu'annas, melihat yang setelahnya. Ja'a Zaidun al-fadilu abuhu. Lihat abunya itu. Paham ya?
Ja'a Zaidun al-Fadilatu ummuhu. Ja'at Fatimatu al-Fadilu abuha. Paham belum? Antum dalam masalah musanna, muzakka musanna, mu'annasnya, muzakarnya yang lihat setelahnya semuanya. Paham maksudnya insyaAllah ya, bedanya. Kalau hakiki kan lihat sebelumnya semuanya, tapi kalau untuk yang barakallahu fikum hafizakumullah, untuk yang barakallahu fikum na'at sababi ini, semuanya yang lihat sebelumnya kecuali muzakkar mu'annas, mufrad mustana jama'. Paham belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah. Antum perhatikan baik-baik biar nanti enggak bingung. Naam za'a Zaidun al-qa'imu abuhu. Ra'aitu Zaidan al-qa'imata ummuhu. Ja'at Hindun al-qa'imu abuha. Ini namanya na'at, apa namanya? Na'at sababi ma rafa'a isman dhahiran, isim dhahirnya abu ini. Paham ya? Muttasilan bidhamir, dhamirnya ini. Ya'ud al-man'ud. Paham belum? Isimnya ini, barakallahu fi na'atnya ini merafa'kan isim dhahir abu. Abu ini dia bersambung dengan dhamir, dhamirnya kembali kepada man'udnya. Oleh karena itu na'at yang bentuknya na'at sababi seperti ini, jangan sekali-kali melihat masalah mudzakkar mu'annas kepada sebelumnya. Lihatlah mudzakkar mu'annas kepada setelahnya semuanya. Al-qa'imu abuhu, lihat abu, lihat bapaknya ini. Ra'aitu Zaidan al-qa'imata ummuhu. Cocok. Al-qa'imah mu'annas, ummu mu'annas. Paham? Jangan lihat sini. Jangan lihat sebelumnya. Masalah mudzakkar dan mu'annas. Paham belum ini? Ja'at Hindun al-qa'imu. Kenapa al-qa'imu? Kok enggak al-qa'imatu? Melihat setelahnya. Setelahnya mudzakkar atau mu'annas? Mudzakkar. Sehingga tepat al-qa'imu abuha. Intinya dhamir yang kembali sama. Mu'annas, mu'annas. Mudzakkar, mudzakkar. Mudzakkar, mudzakkar. Mu'annas, mu'annas. Paham belum? Naam, fa'il dari al-qa'im. Al-qa'im sefa'il. Karena takdirnya Ja'at Hindun ala biqama. Ingat-ingat sama fa'il. Ala biqama abuha. Kalau ini apa? Berarti ra'aitu Zaidan allati qamat ummuha. Ummuhu. Paham ya? Ja'a Zaidun ala biqama abuhu. Paham belum ini? Jadi adum caranya untuk menjabarkannya, ingat-ingat. Al-qa'im, al-qa'imah itu takdirnya alladhi. Lin allati. Paham? Paham belum? Na'at sababi melihat yang setelahnya. Setelahnya ini berarti dalam masalah apa? Mu'annas, mudzakkar, mufrad, musana, jama'. Sisanya lihat sebelumnya semuanya. Masalah nakirah ma'rifah melihat sebelumnya. Masalah mansub, marfu, majrur melihat sebelumnya. Paham? Untuk masalah mudzakkar, mu'annas melihat setelahnya. Untuk masalah mufrad, musana, jama' melihat setelahnya. Paham belum ini? Ya na'am barakallahu fikum, seperti itu. Nah, jadi insya Allah paham salah ya perbedaan antara na'at sababi dan hakiki ini. Nah, perbedaannya sangat mudah sekali. Nah, barakallahu fikum. Nah, bukan insya Allah enggak sulit ya, cuman bentuk renungan karena kelihatannya agak rumit ya, cuman insya Allah mudah ya. Jelas antum pahami baik-baik. Kalau na'at hakiki lihat semuanya seberat sebelumnya. Kalau hakiki sebelumnya berarti sininya, paham ya. Tapi kalau na'at sababi semuanya melihat sebelumnya kecuali masalah mudzakkar, mu'annas, musana, mufrad, jamak. Selesai usahanya. Masalah mudzakkar, mu'annas, mufrad, musana, jamak melihat setelahnya. Sudah. Pahami baik-baik itu. Kita lihat. Bal yu'ta na'tu hukmal fi'il. Bahkan na'at itu diberikan hukum fi'il. Na'at ini loh. Na'at ini diberikan hukum fi'il. Al-qa'imu alladhi qama. Hukum fi'il enggak? Paham ya? Hukum fi'il enggak? Paham ya? Hukum fi'il kan? Al-qa'imah itu dikasih hukum fi'il. Alati qamat. Itu maksudnya.
Jadi tepat sekali gitu loh. Al-qa'imatu allati qamat ummuhu. Al-qa'imu allati qama abuha. Paham ya? Pas. Itu allati. Ya harus tekanan mu'annas. Bukan, ini kan al-qa'imah itu kembali ke itu. Paham ya? Kembali ke sebab barakallahu fikum makna di dalam qa'imah ini. Al-al mausulah. Al-qa'imah itu berarti allati qamat. Yang berdiri itu kan ibunya. Na'atnya pada hakikatnya kepada ibunya. Cuma na'at sababi untuk zaid itu. Paham belum? Anak seperti itu. Berikutnya barakallahu fikum fa in kana fa'iluhu muannatsan annis wa unnis jika fa'ilnya itu muannas maka jadikanlah muannas bukan na'atnya ini fa'ilnya mana fa'ilnya ini muannas bukan unnis jadikanlah muannas juga al-qa'imatu wa in kana al-man'ut bihi mudzakkaran walaupun man'utnya mudzakkar biarkan lihat ini mudzakkar enggak nih ya kan biarkan enggak usah noleh ke situ muannas mudzakkar jangan noleh ke man'utnya kalau noleh ke man'ut keliru. Lihatlah kabar setelahnya, fa'ilnya itu. Fa'ilnya setelahnya semuanya. Wa in kana fa'iluhu mudzakkaran dzukir wa in kana man'ut bihi muannatsan. Kalau fa'ilnya mudzakkar dzukir, jadikanlah mudzakkar juga al-qa'imu. Paham ya? Walaupun man'utnya muannats, hindun muannats enggak? Muannats enggak? Enggak usah noleh ke sini pokoknya. Untuk muannats mudzakkar jangan sekali-kali noleh man'utnya. Nolehlah setelahnya. Jangan lihat hindunnya, lihat bapaknya di sini. Paham ya? Yang dilihat sini bukan hindunnya tapi bapaknya. Paham ya? Karena bapaknya mudzakkar fa'il sini. Paham belum? Nah, seperti itu. Kita lihat. Wa yustamalu bil lafdil ifrad wa la yusanna wa la yujma'. Dan terkadang digunakan dengan lafaz yang mufrad tidak dimusannakan, tidak dijamak pula. Nah, ini alal qaul ya. La yusanna wa la yujma'. Maksudnya itu senantiasa lafaznya mufrad seperti itu. Al qa'imu aba'uhu misalkan al-qa'imatu ummahatuhu misalkan seperti itu, jadi dia tetap mufrad terus, ini halal qawul taqul ja'a zaidun al-qa'imatu ummuhu wa ja'at hindun al-qa'imu abuha wa taqul marat bi rajulin qa'imatin ummuhu wa bimra'atin qa'imin abuha wa marat bi rajulaini qa'imin abuhuma wa marat bi rizalin qa'imin aba'uhum. Perhatikan baik-baik di situ. Mulai dari mufrad, musanna, jama' dia tetap qa'imun enggak? Tetap mufrad enggak dia? Na'atnya mufrad tuh. Qa'imatun, qa'imun. Padahal marartu birrajulaini, rajulain musanna kan? Tetap qa'imin. Ini alal qaul. Jadi menurut pendapat sebagian para ulama, jadi na'atnya itu tetap mufrad walaupun man'utnya musanna atau jama' gitu loh. Kalau na'at sababi ini. Paham salah ya? Nam seperti itu. Ila anna sibawaih, hanya saja bahwasanya sibawaih qala fi ma idza kana al-ismul marfu' bin na'ti jam'an. Hanya saja sibawaih na barakallahu fikum memberikan apa isyarat, memberikan tambahan, yaitu apabila ism marfu' itu yang barakallahu fikum, apabila ism marfu' yang dengan na'at tersebut na barakallahu fikum jama', maksudnya kata beliau fima idza kana al-ism marfu' bin na'ti jam'an, maksudnya isim marfu' dengan na'at tersebut jama'. Kalau jama' bagaimana? Kalau misalil akhir fal ahsan fi na'ti an yujma' jam'at taksir. Yang contoh yang terakhir tuh misal akhir mah yang terakhir marartu bi rijalin qa'imin aba'uhum. Perhatikan contoh terakhir tadi ya. Marartu bi rijalin qa'imin aba'uhum. Rijalin jama' enggak? Jama' kan itu rijalin. Nah, kata si bawah kalau seandainya yang disifati itu jama' maka na'atnya juga dijama' jama' taksir fayuqal marartu birijalin qiyamin aba'uhum jama' berarti kan ini menurut di bawah wa marartu birajulin qu'udin khilmanuhu fahuwa afsah maka yang seperti ini afsah lebih afsah maksudnya ya sebabnya kenapa? Sebabnya dikarenakan barakallahu fikum yang dirafa' oleh na'atnya itu adalah jama' marartu birijalin qiyamin aba'uhum aba'uhum aba'u jama' enggak? Makanya qiyam juga jama' itu menurut dia. Paham ya? Marartu birajulin qu'udin ghilmanuhu ghilmanuhu jama' sehingga qu'udin
Paham ya? Nah, seperti itu ya, ngikutin. Kita lihat fahuwa afsah, fahuwa afsah. Di situ barakallahu fikum. Naam. Kata beliau, ini yang afsah. Maksudnya afsah itu kalau misalkan jamak yang ikut jamak, kalau musana ikut musana gitu loh. Cuman beliau mengecualikan itu untuk jamak saja. Kalau yang jamak yang asannya untuk naatnya itu juga di jamak taksir. Kalau yang di rafa itu jamak. Fa wa afsah min qa'imin aba'uhum wa qa'idin khilmanuhu bil ifrat. Maksudnya dengan jamak seperti ini lebih afsah daripada dengan mufrad. Maksudnya itu kalau antum menjamak marartu birijalin qiyamin aba'uhum itu lebih ahsan daripada antum marartu birijalin qa'imin aba'uhum. Paham belum maksudnya itu? Yang jamak lebih ahsan. Wal ifrad kama taqaddam afsah min jam' tashih. Tapi untuk yang mufrad sebagaimana telah lewat itu lebih afsah daripada dengan jamak tashih. Jamak tashih itu jamak mudzakkar salim. Paham ya? Nahu marartu birijalin qa'imina aba'uhum. Ini kurang afsah ini. Pakai jamak mudzakkar salim ini kan? Karena yang tepat tadi pakai jamak apa? Taksir. Pendapat si Bapak ya. Qa'imin jamak mudzakkar salim bukan? Ewa. Wa rajulin qa'idina khilmanuhu. Ini juga kurang afsah karena pakai jamak mudzakkar salim. Paham belum? Terus yang afsah pakai apa? Yang afsah pakai jamak taksir tadi itu. Qiyamin qu'udin. Mafhum? Seperti itu. Hadi amsilatun na'ti ar-rafi' lil ismi adh-dhahir. Ini contohnya contoh-contoh na'at yang merafa'kan isim dhahir. Na'am barakallahu fikum. Contoh-contoh apa? Na'am yang merafa'kan isim dhahir. Na'am. Mafhum insyaallah ya? Wa misalun na'ti ar-rafi' lil dhamir baris. Contohnya na'at yang merafa'kan dhamir baris. Dhamir baris itu dhamir yang nampak. Qauluka ja'ani ghulamu imra'atin daribatuhu hiya. Perhatikan ini. Telah datang kepadaku budaknya seorang wanita daribatuhu hiya yang dia adalah yang memukul budak tersebut. Daribatuhu hiya. Sekarang di situ antum perhatikan daribatu, naam daribatuhu. Itu kan daribatu kan sifat atau na'at, ya enggak? Naam. Tapi dia yang dirafakan domir atau isim dohir di situ isim domir hiya dari batu hiya yang dikenakan haknya yang pertama itu sebagai maf'ul bihnya. Kalau salah ya, nah barakallahu fikum seperti itu. Nah, Allahul musta'an. Jadi diperhatikan baik-baik. Wajatni nam amatu rajulin daribuha huwa. Waja'ani ghulamu rijalin daribuhu hum. Itu semua syahidnya mana fa'ilnya, mana fa'ilnya? Hiya, huwa, hum itu. Adapun daribatuhu hak itu adalah fi'il nasr maf'ul bih. Paham belum itu? Jadi anda perhatikan baik-baik ya. Haknya situ na'am sebagai na'am kalau situ mudhaf ilaih ya afannya. Sebagai mudhaf ilaih. Na'am jadi daribatu mudhaf haknya fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Mafhum belum? Insyaallah ya. Paham belum? Perhatikan di situ. Contoh yang kedua adalah sekarang na'at sababi yang merafakkan isim domir. Domirnya mana? Hiya itu loh domirnya itu. Domir munfasil itu loh. Nampak enggak baris enggak? Nampak enggak? Nampak. Nah terus haknya apa? Haknya mudhaf ilaih dari batu hu. Hak yang itu domir mutasil fi mahal jarin mudhaf ilaih. Hiyanya itu sebagai fa'il. Paham ya? Nah, fa'ilnya bentuknya domir itu loh, domir bentuknya ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Domir munfasil fi mahalli raf'in sebagai fa'il di situ. Paham insyaallah ya? Naam. Jadi rinciannya kalau yang namanya na'at sababi untuk masalah rafa nasab jarnya ngikuti sebelumnya semuanya. Nakirah ma'rifah mengikuti sebelumnya. Untuk masalah mudzakkar, muannas, musanna, mufrad, jamak ngikuti setelahnya semuanya. Paham? Nah, seperti itu. Adapun tujuan na'at dan man'ut. Nah, tujuannya untuk apa saja? Tentunya akan beliau sebutkan nanti pada na'am pembahasan setelahnya. Kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah bahwasannya na'at dan man'ut itu ada dua rincian. Na'at yang hakiki, na'at yang sababi.
pengertian yang hakikinya apa? Na'ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'ud ilal man'ud. Pengertian yang na'at yang sababi. Na'at yang sababi, pengertiannya apa? Muttasilan. Muttasilan bi dhamirin. Apa? Ya'udu. Apa? Ila man'ud. Eh, siapa itu ya? Siapa untuk bedakan? Nah, jadi yang merafakkan isim dhahir, kemudian isim dhahirnya bersambung dengan dhamir yang kembali pada man'ud. Mahfuz soalnya ya? Cukup ya soalnya ya? Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.